Assalamualaikum. Sekarang saya ada dekat Genting Island untuk tengok cuaca dia gila gila. Saya dengan member saya ni tapi dia tak tahu ke mana. Terus sejuk gila kan. Okey, apa-apa pun nanti saya ni lah. Cuaca memang betul-betul macam ni. Saya dah gigil lah ni, okey. Saksikanlah. Berlalu awan langit nan suram membawaku cahaya baru. Hari semalam ku lepaskan, esok hari bawa harapan. Teruskan. Biar ku jauh dari mata, takkan hilang di hati. Okey, akhirnya jumpa juga surau. Okeylah, jomlah kita solat. Okey, selesai sudah kita solat fardu maghrib. So lepas ni saya nak cari KFC. Saya nak makan, saya tak makan lagi. So, jomlah kita cari KFC. Tadi saya nampak dalam ni ada KFC. So nanti kita dah sampai KFC, kita tengok. Okay, saya dah ada dekat kaunter KFC ni. So kalau kita tengok dia punya harga dia dekat tempat biasa dengan dekat Genting Highland, so harga dia lebih mahal lah. Dia macam sekali ganda lagi pada harga dekat tempat biasa. Tidak macam mana, memang dekat Genting lah kan, okay. So jomlah kita order. Saya pun dah lapar ni. Saya makan ni 2 pieces rice plate, 2 ketul ayam, nasi dan air milo. Itulah penangan sebab kita tak makan lagi pada tengah hari tadi kan. Saya tak makan lagi ni. So ni dah suasana dekat KFC Genting ni. So jomlah makan, saya pun dah lapar. Setelah makan, kenyang gila. So sekarang ni saya nak jalan-jalan, nak pusing-pusing, nak tengok apa yang ada kat sini. Just nak pusing-pusing ya. Okay. Jup, tengok kat luar tu. Masih kuat lagi kat ngenda. Masih kuat lagi nampak ya. Kita tengoklah. Cuba teka saya ada kat mana. Saya sedang menyorok daripada angin supaya dia tak jumpa saya, tapi dia jumpa juga. Sedih gila. Okey. Tak tahu rasa ke tak. Kalau korang nak tahu suhu sejuk Genting macam mana, dia macam ni lah. Okey. Gila babeng sejuk. Actually saya pernah pergi lagi sejuk daripada ni. Tak silap saya 13. Memang sejuk gila lah. So ni antara yang tersejuk pernah saya pergi. So kalau korang berkelapangan dan berminat nak pergi kat sini, korang boleh datang lah. Nak pergi malam lah. Malam dia sejuk sikit, siang dia tak sejuk macam ni lah. Eh, ajaklah family-family pergi bercuti kat sini. Tapi memang sejuk gila. Saya tak boleh nak cakap apa ni, menggigil. Okay. Itu je lah. Aduh, tunggu member sekejap. Saya nak caw, nak turun ke Awana. Sebab suhu atas ni sejuk sangat lah. So saya plan dengan member saya nak jumpa kat Awana lah. Okay. Saya memang tak tahan gila, memang sejuk gila. Oh, motor pun macam orang yang lebih sejuk. Okay. Saya jumpa kat Awana.